langsung aja bapak pancing sampai benar-benar emosi aja bang. Kalau udah emosi kan pasti ngejalanin kamu kan. Iya. Soalnya kan kamu udah. Nah kamu di mana? Iya kak. Saya di sini aja ini nanti kan fokus ke kamu. Iya. Saya sembunyi di sini. Nanti kalau dikejar kamu jangan lari. Nanti larinya bisa malah bang. Enggak, kalau pas ngejar kamu saya di belakangnya dia, jadi kalau kamu tertangkap ya, nanti saya tendang dari belakang. Beneran loh ya? Beneran bang, santai. Saya yakin kamu pasti paling pinter mancing emosi. Udahlah, kamu tuh udah, saya perhatikan kamu tuh bingung mau jalan ke hutan jauh sana, pastinya saya nggak bisa pulang. Mau balik ada kita yang sudah nungguin. Jangan nyerah. Lagi pula kamu juga, feeling saya kamu, saya udah tahu kamu itu siapa. Pemarsnya ini pinter banget. Malas banget. Daripada saya apa kumpulin warga buat nangkep kamu, mendingan kamu nyerah. Ya dek. Yuk, betul. Anak lanang cucunya yang mati itu kesayangan buat nangkep kamu. Pemarsnya mukanya nyelekit banget ya. Sumpah, paling pinter. Ya terus bang, pancing emosinya bang. Mulai kemana kamu ha? Mau mendekat, bambu udah disayang. Tinggal kitik. Mana yang katanya kamu kuat? Tenaga angin mana? Keluarin. Cucu kesayangan yang madri anak lanang. Orang wede atau alias gak takut sama mama saya. Ya lupa Marcel, kelakuannya paling pinter buat lo mancing. Udah kesiangan ini bang, pancing terus bang. Keluarin. Siap, siap. Tuh mulai kepancing tuh bang, terus bang, terus. Sampai benar-benar emosi lo bang. Apa? Yang penting hati-hati tuh, takut kena. Kompresormu mana kompresor? Keluarin memang ini. Marcel, anak lanang sudah yang madre. Ayo, ayo Pak, ayo cepat Pak. Pak, ayo cepat Pak. Tuan, ini berhasil masuk tangkap. Ini berhasil masuk tangkap.